Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, Aha Ana Hijratul Hasanah. Kali ini Ana mau menjelaskan 3 jenis bunga pakis yang hit pada era corona covid-19 ini guys. Sebelum nonton video Ana, jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Check it out. Oke guys, nah ini adalah 3 jenis bunga pakis yang lagi hit dan bagus banget untuk tanaman hias loh guys. Nah yang pertama ini Ana akan menjelaskan jenis bunga pakis white yang super double bagus banget dan corak daunnya itu bagus seperti batik gitu guys, bisa dilihat. Nah ini dia guys, di antara bunga pakis yang lainnya itu Ana suka banget sama jenis bunga pakis yang satu ini. Bagusnya itu ditaruh di ruangan guys, karena pakis ini nggak bisa langsung ke cahaya matahari. Nah pakis jenis white ini banyak ditemukan di daerah-daerah pergunungan gitu guys. Nah jadi kita itu hati-hati banget ngerawatnya dari tekstur tanah dan cara penyiramannya itu hati-hati banget ya guys ya. Nah bisa dilihat dari video Ana, kondisi tanahnya itu lembab. Nah ini guys, warnanya itu rentan putih karena namanya juga pakis white ya guys ya. Nah ini yang kedua, jenis bunga pakis kribo guys. Nah tanaman pakis yang satu ini super double unik banget menurut Ana ya guys ya, dari daunnya ini jauh beda sama jenis pakis yang bisa digulai itu guys, teman makan lontong pagi-pagi ya guys. Nah bisa dilihat nih guys, imut banget karena dia itu kribo dan keriting. Nah tanaman pakis ini nggak boleh ya guys ya kekurangan air, dia harus lembab terus biar dia itu subur dan rimbun kayak gini daunnya guys. Nah dari tekstur daunnya itu lunak ya guys ya, bisa dilihat nih guys. Batang pakis kribo ini warnanya itu hitam, bisa dilihat dari video Ana kan guys, hitam. Nah dia akan berwarna hitam kalau dia itu makin tua ya guys. Kalau pecinta bunga hias pasti dia akan tertarik sama jenis bunga pakis ini dan bagus banget untuk ditaruh di pekarangan rumah. Jenis pakis yang ketiga ya guys ya, ini adalah jenis pakis kupu-kupu yang banyak banget ditemuin di daerah perbukitan juga guys. Nah tapi sekarang hit banget dan banyak juga diincar para pencinta bunga. Ya kalau mau gratis ya cari aja di daerah pegunungan dan perbukitan guys, jika kita seorang petualang. Kalau nampak dan kelihatan bunga jenis pakis ini ambil aja, bisa untuk usaha jualan bunga. Nah batang pakis kupu-kupu ini hitam ya guys ya, walaupun dia itu masih muda batangnya tetap hitam. Nah bisa dilihat di sini ya guys ya. Nah batangnya itu kecil-kecil seperti sapu lidi gitu. Tanaman hias pakis ini bagusnya itu dirawat ya guys, nggak didiamin aja atau dipertontonkan saja. Nah kalau yang besar ini namanya pakis kupu-kupu jumbo, bisa dilihat ya guys ya. Ini yang udah besar dan yang udah tua banget. Bagusnya itu ditaruh di
pot yang besar dan mewah, karena si pakis yang satu ini bagusnya ditaruh di situ ya guys, sesuai dengan batangnya juga dan kondisinya juga. Dari segi harganya, satu tuh pelibet yang ini guys, biasanya jual itu Rp55.000. Nah, kalau pakis kupu-kupu yang kecil ini, sama juga satu pelibet ini Rp50.000 juga. Biasa ana ambil segini, itu ana jual Rp25.000. Nah, pakis kribo ini yang lebih mahal dari bunga pakis kupu-kupu, satu pot ini Rp75.000 ya guys ya, tergantung rimbun dan banyak anakannya juga ana jual. Kalau yang white biasa ana jual itu mahal, satu pot ini bisa Rp100.000 dan Rp150.000 juga guys. Nah, itu aja review dan jenis-jenis bunga pakis dari Ana Yuta Sana ya guys ya. Karena jenis-jenis bunga sekarang semakin hari semakin mahal juga, karena lagi musim dan banyak yang habis guys. Nah, itu aja video Ana kali ini. Terima kasih sudah menontonnya. Sebelum menutup video Ana, jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.